Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan bikin tutorial cara pasang tenda anak terowongan. Modelnya seperti ini, ya. Karena belum ada yang review dan banyak yang tanya cara pasangnya, sekarang saya mau bikin videonya. Ini saya beli dari Makau Bumi, langsung dari pabriknya. Kita lihat isinya. Ini frame dari PVC pralon. Ini frame kedua dari fiberglass. Ini tendanya ada dua. Kemudian ini terowongannya, ya. Ini terowongannya. Udah habis. Ini tasnya. Oke, kita buka satu dulu tendanya. Kita cari yang segitiga, ini yang besar, nanti ini yang besar. Ya, ini yang segitiga. Biasanya yang bingung itu yang segitiga. Ada yang lingkar apa ini? Nah, untuk yang segitiga pakainya yang pralon, ya. Pakainya frame pralon ini ada dua. Yang satu bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini buat alasnya. Kalau yang ini buat yang tiangnya, ya. Oke, kita pasang yang alasnya dulu. Jadi biar seperti ini dulu, jangan dibikin kotak. Nah, kita masukin dulu. Tarik pintunya. Nah, ini pintunya. Kita masukin dulu. Nah, ini yang bagian segitiga. Ini dipasang di pojokan. Jadi kita cari pojokannya. Ini totalnya ada 4. Jadi 4 sudut. Ini kita taruh di sudutnya. Nah, kita pasang di tiap sudut, di sudut tendanya. Kita taruh sudut. Kalau udah ketemu itu silahkan dipasang aja, nggak apa-apa. Dipasangin seperti itu. Kita putar, kita pasin tiap sudut, langsung kita pasang-pasang. Ini bagian belakang, kita pasang.
Kalau selesai, di semua sudut sudah seperti ini, sudah pasang. Ya, kita gantian ke yang ini. Langsung dipasang aja nggak apa-apa. Nah, masukin frame-nya dari lubang atas ini. Ini paling atas ada lubangnya, kita masukin. Ya, gitu. Nah, setelah masuk, kita pegang yang dalam ini, kita masukin satu-satu. Kita bagi yang bagian depan sini, ya dapat depan, yang belakang dapat belakang nanti. Nah, kita masukin di frame, kita sambungin di frame yang ini, di pojokan ini. Nah, di pojokan ini ada lubangnya, kita masukin. Yang depan-depan, yang belakang-belakang. Sekarang kita pasang semua. Kita pastikan pasang semua. Sudah terpasang semua, kita tali bagian atasnya ini. Tinggal kita tali ya. Nah, yang segitiga ini sudah selesai. Kita gantian ke yang endernya.